kesehatan. Gempar, gempar ya suaranya. Demikian tadi pembacaan materi makalah dari pemateri. Penginja yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Silakan para audiens yang ingin bertanya cukup 3 pertanyaan. Enam. Cukup 6 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan dan langsung berdiri sambil mengucapkan nama lengkapnya beserta pertanyaannya. Saya perhatikan ya. Tolong, saya kepenginnya semuanya merata. Boleh boleh tanya. Nanti ya, enggak apa-apa. Namanya bertanya kan terserah, yang penting berkaitan dengan materi. Nanti sampai kamu kelas kan kelas ya, semester 2 kok ada yang belas tidak bertanya dan tidak menjawab, terpaksa harus presentasi di depan orang tua kalian, saya tungguin di sekolah. Paham ya? Karena apa? Kalian kelas 10, adik kelas 10 ya. Ini projectnya ini. Kalau kalian nggak bisa ngomong, maksudnya komunikatifnya kurang ya, waduh saya nanti yang salah. Paham lo deh ya, deh ya. Demi kalian sendiri. Silakan yang bertanya. Ini nih. Berdiri. Sebut nama. Nama lengkap ya. Kelompok mana? Pertanyaannya. Perkenalkan nama saya Putri Sutriya. Halo. Bagaimana cara mencegah seks bebas? Terima kasih. Terima kasih. Pak, aku dulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Azizah, jadi bahaya. Absen 1 dari kelompok 2. Saya akan bertanya, apa dampak buruk akibat seks bebas? Nah, perhatikan ya. Saya ulangi sekali lagi. Perhatian buat pertanyaannya bagus dan berbobot. Maksudnya seperti apa? Kalau sudah dijelaskan di depan, jangan ditanya lagi, contoh. Tadi kan sudah dijelaskan pengertiannya apa, tujuannya apa, bentukannya, akibatnya. Kalau sudah ditanyakan, jangan ditanyakan lagi. Yang lebih lagi, kayak kasus-kasus sosial tentang pelecehan seksual atau seksual. Paham ya? Gak apa-apa untuk awal, tapi yang pertama kali lebih bagus lagi pertanyaannya. Jangan sekedar bertanya, tapi lebih bagus lagi. Maaf ya, latihan lagi, ayo kita tanya apa. Berdiri dong. Apakah ada
Moderator. Itu apa? Dibaca dulu. Berikut saya bacakan 3 pertanyaan dari para audiens. Pertanyaan pertama dari saudara. Kek leh, kok gitu toh? Ya toh? Dibaca dulu. Nah, dibaca dulu semuanya, terus kita beri waktu untuk mencari jawabannya. Baca dulu semuanya pertanyaannya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari saudara Deni, apa dampak hidup dari riset bebas? Pertanyaan ketiga dari saudara Novita, apakah ada suatu undang-undang yang mengetahui, yang mengatur? Mari kita beri waktu 15 menit sampai 30 menit kepada para pemateri makalah untuk mencari jawabannya. Kita silakan dicari jawabannya dulu. Kalian juga mencari ya latihan, makanya tadi kalau ada temennya tanya, kamu juga mencatat. Ini tanya apa, kamu jawab sendiri, cari di Google boleh, di HP juga boleh. Itu latihan, namanya project based learning ya seperti ini. Ada hasilnya, ada project yang dipresentasikan. Karena untuk melatih kognitif, afektif dan psikotraumatik kalian. Tidak hanya pengetahuan tok, juga bicara, cara menghormati teman, ngomong, latihan jawab, latihan bertanya seperti itu. Paham ya? Nah, silakan dicari, kalian juga nyari jawabannya. Nanti kalau ingin menyanggah atau menambah jawaban silahkan ya.